Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dilanjut ya, mumpung masih belum tidur malam hari ini. Ya, tadi membahas terkait paru-paru, kali ini membahas fungsi organ limpa dan lambung menurut TCM tradisional jenis medis ya. Fungsi limpa. Fungsi limpa adalah mengatur perubahan dan pengangkutan, mengendalikan darah, mengendalikan otot-otot dan empat organ gerak. Manifestasinya biasanya ke mulut dan tampaknya di bibir, biasanya seperti itu. Terus terkait fungsi lambung ya, fungsi lambung ini menerima, menyimpan dan juga mencerna makanan dan minuman, kemudian dikirim ke usus kecil. Nah, juga sebagai sumber tenaga dan fungsi pengolahan membentuk sari makanan, mengendalikan penurunan si biasanya, mengendalikan pengangkutan sari-sari makanan. Ya, fungsi lambung biasa kalau dilihat dari wajah, manifestasinya ke wajah. Ini wajah kuning, lidah biasanya tebal. Ini lidah titik tengah biasanya tebal. Kalau warna putih ini ada masalah di terkait pencernaan lambung. Biasanya ada terbelah, rasanya biasanya manis, bibir kering, otot pegel-pegel, nafsu makan biasanya berkurang, kadang ada pembengkakan, lidah tebel. Bisa juga hubungannya dengan kalau tubuh ini obesitas, yang pembengkakan tadi, obesitas biasanya ini gangguan terkait pencernaan. Nah, ini terkait emosi, emosinya biasanya mudah berpikir, rindu dan cinta. Nah, jadi ini terkait fungsi organ lambung dan limpa menurut diagnosa menurut TCM. Semoga ini bermanfaat bagi terapisi-terapisi untuk membantu terkait diagnosa pada pasien-pasiennya. Demikian saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.